tapi yakin menang terus. Alhamdulillah, insya Allah kalau melihat laporan, pantauan, kemudian perkembangan, insya Allah amin menang. Targetnya di putaran pertama atau putaran kedua, Gus? Targetnya unggul di putaran pertama. Targetnya, moga-moga. Gus Muhaimin, 14 tahun ini menjadi berbeda karena Gus Muhaimin ikut berkontestasi. Apa perasaan yang paling dirasa? Ya, hari ini agak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Di tempat ini saya mencoblos juga. Hari ini rasanya plong, deg-degan, piar gitu. Karena mencoblos ada foto dan ada pasangan saya di dalamnya. Gus, kalau untuk suara PKB sendiri gimana, Gus? Optimis nggak, Gus, untuk suara PKB sendiri di sini? Alhamdulillah, berdasarkan pantauan, laporan, dan berbagai pendataan pemilih yang kita punyai, alhamdulillah kita optimis ada peningkatan yang sangat bagus. Habis ini saya langsung ke markas Bondogoro. Enggak, saya sendiri. Melihat mekanisme di TPS ini sudah sesuai ya, Gus, ya? Alhamdulillah semuanya sudah sesuai prosedur, bahkan sangat fair gitu, terbuka, dan semua bisa mengawasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.